Baca pendirinya KNKBB, Kelompok Konservasi itu tanggal 12 Desember 2012 ya. Terus tim-tim yang termasuk ke dalamnya dari tim Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas UNISA Surabaya, terus dari kelompok kita sendiri yaitu kelompok KNKBB bersama anggotanya sekitar 40 orang, yang di dalamnya yaitu dari relawan-relawan yang kita sebutkan. Sebelum ada konservasi masyarakat berburu yang diusaha bulan-bulan pendaratan masyarakat sama berburu-buru untuk dibantai dapat ujungnya yang sudah berikutnya atau dari pengawasan ini kalau penyumbur darat habis ya tidak bisa diselamatkan satu ya. Memang awal-awalnya waktu sebelum ada KNKBB itu konservasi kita itu memang nelayan kan sering ada nelayan dan tidak itu ada pemahaman itu ada penyu yang ikut dicari itu memang dijual dagingnya terus nanti kita juga belum bisa belum bisa memberikan informasi yang akurat tapi setelah adanya himbauan dari pemerintah yang khususnya itu dari pemerintah terkait kedinasan waktu itu kita paparkan bahwa ada larangan-larangan atau denda sekian-sekian itu memang kita utarakan kepada pihak yang nelayan akhirnya alhamdulillah nelayan kita paham itu terus munculnya untuk memberikan saran kepada kita bahwa beliau memantau akhirnya kita juga langsung menyamperi ya tetapi kita samperi, kita ambil kemudian kita rawat di tempat konservasi kendalanya yang saat ini adalah operasional untuk operasionalnya pengamanan untuk beli pakan ini ataupun untuk lain-lainnya di sini sangat susah karena saat ini tidak ada pengunjung, tidak ada apa-apa yang diminta juga untuk mengikuti penyuluhan. Saya tertekuk hati saya itu karena apa konservasi penyu merupakan salah satu ikon di Pacitan itu dan penyu merupakan salah satu hewan langka yang sekarang hampir punah dan ternyata setelah dikonservasi itu membuat sekitar 8 tahun kami menjadi relawan. Alhamdulillah sampai sekarang menjadi ikon di Pacitan dan membuat para wisatawan bisa berkunjung di Pantai Taman dan membuat saya terkesan menjadi relawan menjadi salah satu bagian dari konservasi penyu di sini. Awalnya di kawasan sini yang masih banyak tumbuhan pandan yang sangat lebat di situ kita kerjasama sama anggota kelompok masyarakat untuk membersihkan lahan untuk tempat konservasi penyu ini dan di saat ini yang paling ini penyu yang